Kami kaki penipu ke? Ni, kami nampak dengan depan biji mata kami sendiri. Ni, aku nak tanya hang. Hang nampak depa buat apa? Depa berdua-duaan dalam gelap tepi sungai. Ha, kami tak nampak dekat-dekat, takut depa nampak. Kami tengok dari jauh aja. Anak siapa pula ni? Anak siapa tak tahulah. Ni Pak Main ni duk popek, popek, popek. Sekarang terlepas depa kerang. Lebih baik Pak Main pergi tengok sekarang. Alah, ya lah. Hang tunggu sat. Aku nak pimpin lampu suluh. Ni, macam ni. Lah ni hampir habak kat AJK kampung. Sat lagi aku pi. Ha, yelah. Yelah, yelah. Cepat Pak Main, cepat. Hei, tak biar habis. Mati, mangkit balik, mati balik, mangkit balik, dia takkan setuju. Oh, percayalah. Okey, Atul macam ni. Okey, dengar. Apa kata kalau kita cuba je dulu? Mana tahu, kita pun tak tahu apa yang akan jadi masa-masa akan datang, kan? Mungkin bila kita bertunang nanti, hubungan diorang pun akan jadi lebih baik. Kita tak tahu. Lagipun masalah diorang tu, diorang jadi musuh tu pun bukan masalah besar sangat, kan? Tadi kata sayang kat saya. Tahu lah. Kami tahulah kami sayang. Tapi kami kenai mak kami tu. Dia takkan setuju punya. Dia pernah kata kami, ha, pisang takkan berbuah dua kali. Ha, kalau dia kata tak mau, tak mau, tak suka, tak suka. Tapi tak apalah. Kita tengok aja nanti. Yalah, tak apalah. Kita tengok je lah nanti macam mana. Kalau saya kena tunggu lama pun tak apalah. Saya akan tunggu juga. Sebab apa? Sebab saya betul-betul cintakan awak. Dia kah? Sat. Tang tang tang. Sedapnya paku. Aku suka. Aku suka jenis pepek macam ni paku. Dah. Ini yang cuba pula yang ni. Ini jenis lemak manis. Oh, no. Sudah, no. Sudah, no. Pandai pergi buah abadku. Sudah. Ya, ni, ni, ni. Cuk. Ni, tak ada biji. Nampak? Cik ya. Masuklah mulut tu. Oh, no. Tu dia. Ada biji pun kecil ya kan? Katai. Siap suap-suap. Siap ampah. Dah, Pak Kup.
Ang suka, Jun. Tidak, aku suka, Pak Kup. Aku memang daripada kecil, aku suka makan durian, Pak Kup. Itulah. Kalau hang kahwin dengan aku, tiap-tiap hari aku siapkan durian untuk hang. Pak Kup! Hang kau cakap dia pasal kahwin, Pak Kup. Aku sangat muka hang dengan kulit durian tu. Lah, hang ni macam jantan untuk sogah kita lagu tu. Aku cuma nak manja-manja je sikit. Aku tak ada masa nak manja dengan hang lah. Hampir manja dengan orang lain lah. Nak, nak. Ni, ni, ni. Tok, 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 cepat. Cepat, mesti cepatlah, Tok. Cepatlah, Tok. Apa lagi hang manusia? Tak habis-habis. Tu, tu, tu. Kau rumah cun tu pun ada orang buat masyarakat. Cepat. Siapa pun macam-macam. Aku, Pak Kup, kalau hang letak 10 biji durian pun, aku boleh habis, Pak Kup. Aku memang suka durian. Ni esok kalau hang tak lagi, aku akan cari untuk hang ni durian Musang King. Lebih sedap. Sedap kah? Tu dia, Musang Jenggot. Loh, apa serang-serang ni orang tengah makan durian ni? Cun, hang mai tengok anak hang ni. Anak hang duduk dengan lelaki yang bukan mukhrim kat tepi sungai. Dan yang hang pula duduk dengan Pak Kup di sini. Tak malu ke hangpa anak panak? Aku tahu lah. Dah tua-tua begini pun masih lagi duduk tanya nak buat maksiat. Tak malu ke dengan masyarakat? Astagfirullahaladzim. Apalah hangpa semua ni. Aku dengan Cun duduk makan durian kat luar sana tu. Hampa kata maksiat. Maksiat apa? Hang Atoy. Bila yang hang keluar ni? Hang dah buat apa dengan jantan kat tepi sungai tu? Ha? Jantan mana? Jantan mana? Hei! Bukan anak si Manisa perempuan gila tu. Kami dah habak. Kami tak nak bermenantukan orang kampung. Hang boleh bercinta dengan anak si kepompong tu. Kami tak berkenan. Kami nak hang putus dengan dia. Mami cakap apa ni? Ingat sangat senang ke nak putuskan hubungan macam tu je? Yang hang gatal-gatal main cinta dengan dia tu siapa suruh? Ha? Hang balik KL. Pergi cari betina KL. Buat malu kami ni je. Itulah, Mami.
Mami hati tak pat. Mami saja je repot sebab nak kendakan Mak Cun kan. Ha, sekarang ni kena balik kat muka sendiri. Hang jangan nak kurang ajar ah. Ha? Saya bukannya nak kurang ajar Mami. Tapi Mami selalu sangat niat buruk pada orang lain. Tak selamatlah Mami. Kami tak peduli. Kami nak hang putih. Tak boleh. Saya takkan buat macam tu. Tak boleh. Saya cintakan dia, Mami. Saya nak menikah dengan dia. Mampus bedok aku ni yang singgah ke dewan tu ambil duit. Yalah. Hang dengar dah aku cakap apa? Hang jangan duk hangau je pak aku. Ha, aku tengok hang ni macam orang bercinta, mamun. Ha, jangan duk hayal aja. Bila masa pula aku duk hangau cinta ni? Dengan hang tu, aku baru mula aja nak hangau, hang dah jekah aku. Hang cakap lagi pasal cinta, aku bukan jekah hang pak aku. Aku rata-rata hang. Ratahlah aku, wahai Cun yang Cun. Aku rela diratah olehmu. Gila! Pak aku! Ha, apa pula? No. Mana pantin aku ni, Pak Guru? Pantin aku hilang ni! Iyalah. Mana pantin aku? Aku! Mak! Pantin lah hilang! Hilang! Memang serba boleh. Muka cantik, pandai nyanyi. Pandai juga ada domba-damba kan satu kampung ni habis. Apakah itu satu tuduhan buat kami, Pak Kok? Ini memang hati busuk. Harap muka je lawa tapi perangai. Subhanallah. Dulu masa hang tak ada satu kampung ni aman damai ni, tiba bila hang mai je sini, habis semua orang kampung yang hang nak rosak. Begitu hina Pak Kok pandang kami. Sudahlah. Tak salah nak buat-buat sedih pula. Sepatutnya orang macam hang ni dihukum sula aja tau. Astagfirullahalazim. Sula. Oh. Sula mulut hang tu dulu. Oh.
Bersipah, cipah. Ni. Hang nampak tak aku punya banting? Banting apa, Cun? Loh, banting aku lah. Banting budak sejuk aku yang ada muka aku tu. Hilang. Loh, pasal apa? Siapa lah nak ambil banting hang tu, Cun? Oi. Kecuali Pak Akup tu kot. Pasal dia ada berkenan sangat ke hang tu lah. Baru otak hang berjambut. Lain aku tanya, Lain yang jawab. Bebak gila betul. Jom, nanti jatuh hang ni. Ya Allah. Ha. Kami pun ada banting juga. Setakat banting lagu ni celah gigi kami je. Ha, jadi tak payahlah si kepompong Cun tu nak belagak sangat. Sat Vanessa. Abah kata nak bagi promosi mana? Macam kami apalah. Ha. Kalau hang cucuk satu collagen, kami bagi peri glutathione. Glutathione penudaklah. Muka hang. Gelebeh. Nanti bila dah cucuk collagen, muka hang kembang. Anjal. Cekang. Ni, Manisa. Bukan mahal sangat ke? Mahal punya. Hang kau dah murah, hang pakai bedak busuk Cun tu. Panjang umur si kepompong tu. Bahan-bahan kami dalam kolagen ni tak pakai bahan busuk. Basi. Zaman teknologi ni. Kolagen ni dalam dia ada buah-buahan. Vitamin. Supaya kulit kita cekang, tegang, anjal. Pakai banting. Dipo pun nak pakai banting ni, ha. Kau tiga orang. Suka hati kami lah nak pakai banting. Hang ingat hang orang pertama yang cerita banting sampai orang lain tak boleh pakai banting? Hang cakap dengan aku ke? Hang terasa? Aku tak cakap dengan hang lah. Aku duk cakap dengan banting-banting ni semua kecuali banting hang. Tak mainlah nak cucuk-cucuk kolagen tu semua. Buat apa muka jadi kembang macam dinosaur? Hang kau ajak ah? Ni. Aku nak tanya hangpa semua ni, mai sini. Tanya. Aku nak tanya ni. Siapa di antara korang ni yang tangannya gatal, hati busuk, curi banting aku? Siapa dok curi banting hang tu? Siapa dah nak mau hang main banting tu? Takat model ke pompong punya muka. Siapa nak curi? Kalau gantung kat pokok ni, ha. Ramai-ramai mai tidur pasal apa? Pasal dia ingat ke pompong mana yang tergantung dekat pokok tu. Han, kau ngajak Amanisa. Bersyukur sangat. Saya tak sangka jualan produk Mak Yu ni melambung-lambung. She is brilliant, you know? I know. Dia memang brilliant. Daripada dulu pun dia akan struggle untuk hantar I ni belajar dekat Spain. Sekarang ni I nak tengok dia pula berjaya. Betul. Now ni kalau you nak tahu, jualan produk Mak Yu tu dah melambung-lambung.
Kira macam rezeki dia lah, Datuk. Bila dia penatkan usaha selama ni, tuan balas baliklah, kan? Betul. Tapi kali ni, packaging ni kita kena buat lebih sikit. Ha, sebab yang hari tu yang 3000 packaging tu dah habis. Habis? Oh. Alhamdulillah, syukur. Banyak ke tu banyak. Hello. Assalamualaikum. Tun, hang duduk kat mana ni, Tun? Kita ke kedai lah, Mak. Awak? Ni. Bantin Mak hilang, Tun. Bantin Mak hilang. Ha, macam mana boleh hilang? Tu yang Mak tak tahu tu, Mak duk gantung kat luar ni. Alah, lima tengok dah tak ada dah. Ni mesti ada orang nak berdajai aku ni, aku tahu. Tak apalah, Mak. Banting je pun. Kita kita buat lain. Oh, kalau tak ada banting ni duk gantung kat luar ni, macam mana mereka tahu aku duk meniaga bedak kat dalam rumah ni, ha, Tun? Mak, satu kampung tahu Mak jual bedak. Mak, apa Mak nak risau? Nanti kita print lagi banting, okey? Loh, hang duk print kat Kuala Lumpur tu. Bila pula nak sampai sini? Berapa lama aku nak tunggu? Nanti Tun postlah, Mak. Hah, hang post cepat sikit biar sampai sini cepat. Oh, aku tidak nanti. Aku meniaga merosot habis ni. Mak, nanti Tun print 10 banting untuk Mak. Nah, Mak jangan sedih-sedihlah. Okey? Nanti... Sebenarnya ni, Datuk Nori sebelah tu ni, dia kata jualan mendadak ni, Mak. Ha? Ha? Tu ke? Oh, alhamdulillah. Ya Allah. Rezeki orang yang tak naya macam tu lah, Tun. Alhamdulillah. Tapi ni, ni hang dengar ni, Tun. Hang, banting tu kalau dah siap, hang terus post main sini, Tun. Ha? Mak nak gantung satu kampung ni. Ha. Biar orang yang curi banting Mak tengok Mak punya banting satu kampung ni depa sakit hati. Okey, Mak. Atuk Nuri sekian salam. Okey, Mak. Nanti tu meeting ni, ya? Eh? Okey, bye. Banting dia hilang kat kampung. Hilang. Itu biasa. Macam lama macam ni. Bila produk laris, kita memang macam tu. Kan? Oh, ada okay. Dengki, kan? Tak, saya takkan buat macam tu. Saya sayangkan awak. Takkanlah saya nak main-main sayangkan awak. Lagipun memang saya sekarang ni dah berhajat nak jadikan awak isteri saya. Buat apa kita menikah kalau kita tak dapat restu keluarga? Okey, macam ni. Awak pujuk mak awak. Nanti kalau dia dah setuju dah, kita kahwin, okey? Pasal mak saya, awak tak payah risau sebab dia bukannya ada hak pun. Dia sebenarnya mak tiri saya je. Tak bolehlah lagu tu. Tak boleh, Kamarul. Loh, kita nak menikah, nak bahagia. Bukannya kita menikah, lepas tu kita kena tanggung masalah-masalah keluarga kita ni. Mak kami dengan Mak Hang tu memang tak ngam. Nak buat apa lagi? Betul. Kenapa kita nak kena ikut ngam tak ngam diorang? Yang kahwinnya kita, bukannya diorang pun. Okey, okey macam ni. Kalau awak nak restu daripada diorang, kita carilah jalan supaya diorang berbaik. Bukannya kita nak putuskan hubungan kita. Salah tu. Itulah. Loh ni macam mana? Kami rasa sedih sangat tahu. Saya pun sedih juga. Awak bersabar, ya. Kita usaha sama-sama. InsyaAllah boleh selesai masalah dia orang tu. Bukannya besar mana pun, masalah hati je. Okey? Awak ingat tau, saya sayang awak. Bolehlah lagu tu. Tak apa. Tak apa, tak apa. Tapi kalau tak berjaya juga, lagu mana? Kalau tak boleh juga, awak janganlah cakap macam tu. InsyaAllah Allah akan bagi jalan untuk kita. Dan bila kita dah cuba, dah usaha, tetap juga tak boleh. Kita kena reda lah, dah bukan jodoh kita. Yalah. Bye. Macun! Tadi, masa aku nak main sini, aku tengok banting hang duduk dekat kandang lembu Pak Manap. Hah? Kat kandang lembu?
Manap. Ha, aku tengok sendiri. Kau hajak Pak Manap ni. Dia yang curi ini. Bahan-bahan. Ayak, beras, herba candan. Amboi. Herba candan konon. Curi daun pandan aku, tulis herba candan. Nak kasi glamour lah tu. Cucu. Hang ni kuat temberang. Macam mana orang boleh kampung? Percaya aku tak tahu. Tak bau busuk dah. Mudah. Nak minum apa? Tak jadilah. Boya tekak. Jun, pagi-pagi hari main kat kandang lembu aku ni. Apa masalah, hang? Hang curi bantin aku dah. Hang boleh letak bantin aku kat kandang lembu, hang. Hang apa? Muka aku ni layak kat kandang lembu je kah? Banting hang tu, aku jumpa tepi sungai tu ya. Aku ambil lah letak dekat kandang lembu aku ni. Apa masalah, hang? Pagi-pagi main duk riuh pagi-pagi ni. Tepi! Ambil lah. Awak ingat muka aku kuam juri? Ambil. Ha, tang mana ada ambil? Ambil. Ingat aku lapang sangat. Thank you.
apa, Cun? Hang nak gantung lagi kau banting hang tu, Cun? Gantung apanya? Banting aku hilang. Ni aku baru jumpa ni kat belakang rumah si Manat tu. Dia letak kat kandang lembu dia. Awak, dia curi banting hang ke? Tak lah, bukan dia curi. Dia kata dia jumpa kat belakang rumah dia kat tepi sungai tu. Dia kutip lah. Habis tu, siapa pula yang buang kat situ? Tu yang aku tak tahu tu. Aku rasa ni mesti ada orang dengki aku ni. Bila hilangnya? Aku tak perasan. Aku rasa ni mesti kerja Manisa. Dia kan dengki kat hang. Dia tengok jadi apa? Pakok! Pakok! Wah, Manisa, apa ada? Buat apa kat sini? Buat apa lagi? Kami jalan-jalan cari barang. Pak aku nak pergi mana? Ah, nak balik eh? Nasib baik. Boleh kami tumpang? Lah, ya, hang mai sini tadi nak apa? Kami mai sini dengan kawan. Alih-alih tak ada. Boleh kami tumpang? Takutlah nanti kita naik sama-sama berdua nanti kena tangkap basah pula. Kami suka kena tangkap basahnya takut. Nak menikah lagi. Hidup seorang-seorang ni tak bagus. Tak sihat. Tengoklah kalau ada jodoh yang baik. Jodoh yang baik ramai depan mata. Pak Kuk punya pilih lah elok-elok. InsyaAllah. Dia pun dah ada dalam hati saya ni. Sungguh ke? Cantik ke orang tu? Kulit dia cekang ke? Halus ke? Pak Kuk kena pilih yang cantik. Baru sesuai dengan Pak Kuk. Jangan pilih yang macam kepompong. Tak mendatangkan hasil langsung. Salah aku. Tak pernah kacau orang pun. Susah-susah nak bangkitkan aku punya bisnes sendiri. Kesian dengan aku. Besok betul lah. Thank you.
Order hang hari ini dah mencecah RM340, Jun. Ha, itu baru online aja. Aduhai, makin bertambah, Jun. Makin bertambah. Eh, awak dah ni tak suka ke bisnes dah makin maju? Aku tak ada mood lah. Hang ni dok marah kat dia lagi lah tu. Sudah tu sudahlah. Perkara dah terjadi. Hang maafkan aja lah dia. Ni kalau hang dok buat lagu ni makin stres lah dia tu. Eh, Pak Eko. Hang dok fikir pasal stres dia aja noh. Stres aku ni siapa nak fikir? Aku malu tau Pak Eko. Aku malu. Ha? Hang bukan tak tahu mulut orang kampung ni lagu mana. Depa boleh jajah cerita anak aku ni satu kampung, tahu tak? Ya, aku faham. Aku faham. Tapi hang sebagai mak, kenalah lebih bertenang. Ha? Anggap aja ini semua ni sebagai dugaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Tapi ingatlah, hang tak boleh nak sekat hubungan depa tu. Depa berdua tu dah suka sama suka. Kita nak buat lagu mana, Cun? Anak aku kalau tak kahwin dengan anak dia pun tak apa, tak mati eh. Banyak lagi jantan dalam dunia ni ada. Tapi aku kalau tak kahwin dengan Hang Chun, aku boleh mati tau. Pak Ko! Hang ni kan memang suka meminta kan? Ha? Suka bagi darah aku ni. Dah, pergi baliklah ni. Pergi balik. Mulai daripada hari ni, Pak Ko, Hang kerja kat dalam rumah aku ni sampai pukul 4 petang je. Malam-malam Hang jangan duduk datang rumah ni. Aku tak mau. Aku tak mau nanti aku kena tangkap basah. Ha? Tangkap basah apa pula? Kan Hang tinggal sama dengan Atul. Aku kata pergi balik, Pak Ko! Kami nak kelapa 3 biji, beras 2 kilo, gula 3 kilo, 1 suun. Cepatlah. Sat. Pelan-pelan sikit. Saya ada dua tangan je ni. Cepatlah. Oh, ya, tunggu sat noh. Lama sikit tak apa tu. Ah, ni nyok ni. Lama sangat dah tak jadilah. Eh, habis nyok macam mana? Lah, susahlah macam ni. Bagi aku satu budak baru Mak Cun tu. Budak baru tu? Kata orang, budak ni bagus. Ya, sungguh, sungguh. Kena cubalah. Ah, ya, cubalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La 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 la.
meniaga bedak sejuknya musuh meng